مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي عند الصراط إذا ما زلت القدم مولاي صل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'na li dhikri siyarin nabi Muhammad walladhi ahfadhana bisyauqi wal mahabbati wal jununi wal fana'i bi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, wabil khusus Habibul Khalifah Al-Habib Abdullah bin Husain Ibn Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Muksin Al-Attas. Saya muliakan Al-Habib Hasan bin Abdul Gadir bin Muksin Ibn Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Muksin Al-Attas. Saya muliakan Ketua Rabithah Alawiyah Indonesia yang barusan memberikan Maidah Hasanah kepada kita, begitu indah, begitu istimewa. Sayyidil Habib Taufiq bin Abdul Gadir As-Sigaf, juga ada Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, semuanya yang hadir. Ada Al-Habib Mustafa Al-Idrus, semuanya yang hadir. Atallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah, ala husnil khatimah, ala husnil khatimah. Juga tidak lupa saya lupakan kepada Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Attas, semuanya yang hadir mudah-mudahan mendapatkan barokah Nabi, mendapatkan asrar Rasulullah, nadrah Rasulullah, madad dari Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Muksin Al-Attas, agar tadi yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Taufik betul-betul hati kita terbuka, terbuka, terbuka untuk kenal kepada Nabi, sopan kepada Nabi, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi Muhammad. Saudara tahu mendapatkan derajat yang paling tinggi. Kalau Anda ingin tahu 124.000 para wali dibandingkan seluruh para wali yang hidup setelah zaman ashabu Rasulullah, makamnya lebih tinggi sahabat Nabi Muhammad, karena mereka bertemu dengan Nabi Muhammad jasadan bi jasadin, badanan bi badanin, yadan bi yadin, jasad dengan jasad, badan dengan badan, tangan dengan tangan. Apakah ada bahayanya bagi seseorang yang su'ul adab dengan para wali? Jangankan su'ul adab kepada Nabi, kepada sahabat Nabi Muhammad, kepada para wali. Oh, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang bergelar Habibul Habib, pengarang kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, yang siapa siapa yang mengkhatamkan kitab Al-Anwarul Muhammadiyah dijamin akan ada rasa mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh diriwayatkan ada satu pimpinan
rumah sakit Ainus Samas. Ini orang soleh, setiap malam Jumat mimpi bertemu dengan Rasulullah, setiap malam Jumat berjumpa dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam Jumat berikutnya tidak mimpi lagi bertemu dengan Nabi Muhammad. Orang kalau sudah biasa mimpi Nabi Muhammad, tidak mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, berarti ada dosa. Ditambah lagi solawatnya, ditambah lagi istighfarnya. Malam Jumat berikutnya mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, tetapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh ke orang tersebut. Bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, apa salah saya?" Kata Nabi Muhammad, "Di rumahmu ada satu buku yang mencaci maki kekasihku Yusuf bin Ismail An-Nabhani." Jadi tidak sengaja membeli satu buku yang judulnya Firrat Al-Nabhani, yang menolak pendapatnya Imam Nabhani. Kalau mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa tercegah gara-gara su'ul adab dengan para wali-wali Allah, bagaimana waliman Yusuf ashabu Rasulillah, orang yang memandang muka suci Nabi Muhammad, yang bercengkrama dengan Nabi Muhammad, di pagi harinya memandang wajah Nabi Muhammad, di siang harinya memandang wajah Nabi Muhammad, di malam harinya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tidak ada lagi. Sampai nanti Anda menjadi jenazah, bahkan nanti di yaumil kiamah, la wallahi, tidak akan Anda temukan zaman keemasan Islam seperti zaman ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi, tidak ada. Mukanya sempurna, kamil, mukammal. Ketika Sayyidat Aisyah sedang menjahit, terjatuh jarumnya, tiba-tiba saudara, gelap, tidak ada cahaya apapun. Saat itu Sayyiduna wa Maulana Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Begitu Nabi Muhammad masuk, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seluruh malaikatul kiram yastamidduna min nuri Muhammad. Begitu Nabi Muhammad masuk, cahaya muka suci Nabi Muhammad begitu terang benderang. Sayyidat Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ma adwa'a wajhaka." Alangkah bersinarnya mukamu wahai Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Didoakan oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad, Allahumma ghafir li Aisyah ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Duhai Tuhan, ampuni dosa-dosa Aisyah yang terdahulu dan yang akan datang, yang nampak maupun tidak nampak. Ketika ditanya oleh Nabi, "Apakah kau senang dengan doaku wahai Aisyah?" "Tentu wahai Nabi." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ini doa buat umatku. Ini doa buat umatku. Setiap aku selesai sholat 5 waktu, doa Nabi Muhammad tidak akan ditolak oleh Hadratullah. Anta syamsun anta nurun."
Ya Nabi salam. Anta syamsun Allah ya Nabi. Ini muka yang dipandang oleh Sayyiduna Isa ibn Maryam. Sayyiduna Isa ibn Maryam tidak pernah tercengang untuk melihat wajah kecuali ketika memandang Badrul Budur Maulana Muhammad. Saudara tahu, Sayyiduna Isa ibn Maryam salah satu ashabun Nabi Muhammad. Kenapa? Ketika Sayyiduna Isa ibn Maryam diangkat ke langit bi jasadihi, dengan jasadnya, Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah ketika melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj bi jasadihi, dengan jasadnya, pertemuan jasad dengan jasad menyebabkan Sayyiduna Isa ibn Maryam menjadi salah satu ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti ketika beliau turun, bukan kota mana-mana yang dituju, tetapi beliau akan menuju kota suci Madinatul Munawwarah. Anda apabila ingin tahu di mana triliunan malaikatul kiram yang tiap hari mondar-mandir dari langit ke bumi, adalah kota suci Madinatul Munawwarah, fihi jasadu Rasulillah. Ada jasad suci Nabi Muhammad. Madinah mulia, ada jasad suci Rasulullah. Sayyidina Isa bin Maryam masuk ke kota suci Madinatul Munawwarah. Beliau belajar dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahu Akbar walillahilham. Sayyidina Isa bin Maryam menjadi murid Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Oleh karena itu, yang hadir Imam Kutubah Habib Abdullah bin Muksin Atas, seorang kutub, seorang wali. Kalau penduduk Baghdad bertawassul dengan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, diijabah Allah tidak sampai satu detik, maka penduduk Bogor khususan, umuman masyarakat Indonesia, ketika bertawassul dengan Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muksin Al-Tas, tidak kalah cepat ijabahnya. Saudara-saudara, kita minta kepada Allah, kita munajat di tempat yang mulia, kita akui kita banyak dosa. Mari sama-sama kita munajat kepada Allah. Angkat tangan kita, kita munajat. Semuanya minta kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya, ya Rab, berkah Sayyiduna wa Maulana Muhammad, berkah Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Muksin Al-Attas. Mudah-mudahan semuanya, ya Rab, yang ada hajat, mudah-mudahan hajatnya kabul. Berkat Habib Abdullah bin Muksin Al-Attas, hajatnya kabul. Yang ada hutang, mudah-mudahan hutangnya dibayarkan oleh Allah. Yang belum mendapatkan jodoh, diberikan jodoh oleh Allah. Yang hatinya keras, dilunakkan oleh Allah. Dilunakkan oleh Allah. Yang ahli dunia dirubah menjadi ahli la ilaha illallah. Namutu ala qawli la ilaha illallah.
Mudah-mudahan ketika kita masuk kubur, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada siapa-siapa saat itu. Di saat mencekam, mudah-mudahan yang hadir di depan kita Maulana Muhammad. Maulana Muhammad. Yang hadir di depan kita Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Muqsin Al-Attas. Al-Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Muqsin Al-Attas mencafati semuanya yang hadir. Satu persatu muka kita dikenal oleh Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Muqsin Al-Attas. Mudah-mudahan yang ada ibu, yang ibunya sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang ibunya sakit mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah. Yang ibunya sudah wafat, ayahnya sudah wafat, mudah-mudahan berkah Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Muqsin Al-Attas kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Diangkat azabnya. Saya ulangi saudara, saya kenal dengan makam ini Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Muqsin Al-Attas berkah ibunda saya yang 3 bulan lalu telah wafat, Al-Walidah Hubaba Sofia binti Muhammad bin Ali bin Imam Al-Qutub Habib Muhammad bin Dhahir Haddad. Mudah-mudahan ya Rab dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Bisa meneruskan perjuangan beliau. Lah wallahi kalau bukan karena jasa seorang ibu, tidak akan kenal saya dengan Imam Qutub Abdullah bin Muqsin Al-Attas. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dikumpulkan Imam Qutub Abdullah bin Muqsin Al-Attas. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, Rabbana, 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 Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdina al-husna bi khurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani. Azamini wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.